Fabregas klaim Man United di era Solskjaer masih lebih baik ketimbang di bawah Ten Hag, sepakat. Mantan pemain Arsenal Cesc Fabregas menganggap Manchester United di era Ole Gunnar Solskjaer sedikit lebih baik dibandingkan di bawah Erik Ten Hag dari segi taktik. Ten Hag tiba di Manchester United pada musim panas 2022. Manajer asal Belanda tersebut menikmati musim pertama yang luar biasa di Old Trafford. Manchester United berhasil mengakhiri puasa trofi selama 6 tahun dengan memenangkan Carabao Cup. Mereka juga kembali ke Liga Champions setelah finish di peringkat ketiga Premier League. Sayangnya, performa Manchester United pada musim kedua Ten Hag tidak terlalu mengesankan. Bruno Fernandes dan kolega saat ini tertahan di peringkat ke-6 pada ajang Premier League. Fabregas menyatakan bahwa Manchester United punya rencana permainan yang jelas di bawah Solskjaer, namun kehilangan arah di bawah Ten Hag. Saya juga harus mengatakan bahwa saya tidak tahu angka-angkanya, tetapi dengan Ole Gunnar Solskjaer ada beberapa pertandingan besar yang bagus. Dulu mereka punya struktur, mereka punya rencana. Setidaknya Anda melihat sebuah rencana, yang mana adalah bertahan dengan baik dan melakukan terobosan yang bagus, dan inilah yang tidak dimiliki Manchester United saat ini. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself. Man City vs Man United, Guardiola membaca ancaman setan merah. Pep Guardiola melihat Manchester United kini mulai lebih konsisten. Manajer Manchester City itu pun coba membaca ancaman dari setan merah jelang derby. Manchester City akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah lebih diunggulkan menuju pertandingan ini mengingat performa yang lebih stabil. Nyatanya Man City kini duduk di posisi 2 klasemen sementara, tertinggal hanya 1 poin dari Liverpool. Man City tengah bersaing dengan Liverpool dan Arsenal untuk titel juara musim ini. Sementara Man United tercecer di posisi 6 dan kesulitan mendekat ke 4 besar. Mereka tertinggal 8 poin dari Aston Villa di batas zona Liga Champions. Satu faktor lain yang bikin Man United kian sulit diunggulkan adalah absennya Rasmus Højlund yang cedera. Padahal Højlund adalah sosok yang mendongkrak produktivitas Man United dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengoleksi 7 gol dalam 6 penampilan sedari Desember hingga tengah Februari lalu. Man United langsung merasakan efek absennya penyerang 21 tahun itu saat kalah 1-2 dari Fulham pekan lalu. Meski begitu, manajer Man City Pep Guardiola tak bisa serta-merta menyepelekan sang rival. Sudah jadi tugasnya untuk menelaah ancaman-ancaman dari MU, dan ia percaya tim polesan Erik ten Hag menyimpan bahaya besar. Mereka bisa tandang ke Wolves, dan kami tahu betapa sulitnya mengalahkan mereka, lalu ke Luton yang kami juga tahu betapa sulitnya menang di sana, dan kualitas Aston Villa juga, untuk melawat ke sana dan menang, itu baru beberapa pekan lalu, loh. Jadi mereka harus punya kualitas luar biasa untuk melakukan itu. Dalam satu aksi, mereka menciptakan sesuatu yang spesial lewat bola mati atau di permainan terbuka, dengan koneksi antara beberapa pemain saja dan mereka mencetak gol-gol. Itu sudah selalu melekat dengan Man United, saat mereka bermain baik maka mereka menang. Kita sudah sampai bulan Maret dan di 2024 mereka cuma sekali kalah, yakni pekan lalu di kandang. Konsistensi yang dihasilkan musim ini sudah terlihat. Jadi secara taktik, kami mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, untuk coba memenangi laga, mendapatkan 3 poin, dan mencoba bertahan di persaingan teratas. Onana yakin mulai bersinar di Manchester United. Andre Onana yakin sudah memutar peruntungan setelah mengalami masa sulit secara mental selama bulan-bulan awal bermain bersama Manchester United. Pemain timnas Kamerun itu bergabung dengan United dari Inter Milan pada Juli dengan nilai transfer 47,2 juta pound. Tetapi serangkaian kesalahan yang dilakukannya membuat dia berada di bawah tekanan besar. Kiper berusia 27 tahun itu mengaku sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris. Saya membutuhkan waktu 6 bulan atau 7 bulan untuk tidak bermain bagus, hanya untuk merasa baik. Sungguh masa yang sulit bagi saya. Kini saya merasa sedikit lebih baik karena segalanya masih baru,
Sulit bagi saya untuk merasa bagai di rumah sendiri karena banyak alasan di sebuah negara baru, kata Onana. Namun kini saya merasa baik-baik saja. Saya tak ingin membahas penampilan saya karena saya tahu saya adalah penjaga gawang dan saya telah melakukan lebih dari apa yang baru saja saya lakukan. Onana buka bukan tentang awal kehidupannya yang penuh tantangan di Inggris menjelang pertandingan United melawan juara Liga Premier Manchester City pada Minggu lusa. Saya kira saya tengah saya mengalami titik balik, tapi tidak di lapangan karena, seperti saya katakan, lebih banyak mental karena segalanya berbeda. Musim lalu saya memang pindah dari Amsterdam, Ajax ke Milan. Tapi adaptasinya cukup mudah. Tetapi di sini saya memerlukan waktu 7-8 bulan. Saya harap kami akan berakhir dengan kemenangan. Kasihan Mason Mount. Mason Mount jalani debut di Manchester United dengan tidak memuaskan. Sang gelandang masih terus dibekap cedera. Semoga setan merah kasih kesempatan lagi. Hal tersebut diutarakan ex penyerang MU, Andy Cole. Cole bersimpati atas nasib Mason Mount. Akan sulit bagi Mount untuk masuk ke skuad utama. Dia jelas alami masa-masa sulit sejak pertama kali tiba di sini. Dia mengalami kemunduran karena cederanya, katanya dilansir dari The Sun. Persaingan di lini tengah Manchester United begitu ketat. Malah sebelumnya, Donny van de Beek yang pernah dibeli pun akhirnya tersisih dengan kerap dipinjamkan ke sana sini. Mason Mount dibeli MU dari Chelsea pada musim panas 2023. Pemain berusia 25 tahun itu ditebus seharga 64 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Mason Mount alami cedera pada bagian betisnya. Dirinya sudah absen di total 25 laga di seluruh kompetisi. Cuma sempat 8 kali bermain di Liga Inggris. Andy Cole pun sebenarnya seperti mempertanyakan posisi yang akan diisi Mason Mount. Sebab, peran Bruno Fernandes sebagai gelandang serang tidaklah tergantikan. Saya pun bingung mau main di posisi mana mau nanti. Tapi, dia harus bisa membuktikan dirinya di musim berikutnya, tutupnya.